Aksi pembobolan kotak amal kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini kotak amal Masjid Asy-Syafa'ah RT3 Mayang Mangurai Alam Parajo menjadi sasaran pencuri. Pembobolan kotak amal Masjid Asy-Syafa'ah terjadi pada Kamis 17 November 2022 sekira pukul 7 pagi saat masjid dalam keadaan kosong. Selamat, pengurus Masjid Asy-Syafa'ah menyebutkan, kejadian tersebut baru diketahui pada pukul 11.25 WIB saat persiapan sholat zuhur. Kotak amal masjid tersebut sudah tertutup kain dan dalam keadaan terbobol, sejumlah uang dalam kotak amal tersebut pun raib dibawa kabur pencuri. Aksi pelaku tersebut terekam kamera CCTV dari depan masjid. Tampak pelaku dengan tenang masuk ke dalam masjid, namun aksi pelaku di dalam masjid tersebut tidak terjangkau kamera CCTV. Sekitar lo jam 11.25 itu saya sudah datang sini, ternyata kotak itu sudah terbobol gitu, cuman ditutup dengan kain gitu. Nah itu setelah itu, itulah saya beritahukan dengan ketua masjid itu, iyalah sudah katanya bu, dibenari gitu. Pencurian kotak amal di Masjid Asy-Syafa'ah ini diketahui sudah sering terjadi. Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan.